Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan insyaAllah subhanahu wa ta'ala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni, baiklah sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وَزِنَةِ عَرْشِ اللَّهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِ اللَّهِ بِحَقِّ عَظَمَةِ ذَاتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَمَّا بَعْدُ. Yang saya hormati pengusi dan besan kepimpinan surau ini, seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, muslimin muslimat, mukmin mukminat, sahabat, saudara, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah Allah mentakdirkan kita semakin menghampiri Ramadan. Hari ini dah pun masuk hari yang ke-25 Syaban, hanya berbaki 4-5 hari saja lagi insya-Allah Ramadan sebagai hadiah besar dari Allah untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan, kedatangan untuk kita sambut dengan penuh keceriaan, kegembiraan setelah kita merindui hampir setahun yang lalu berlalunya Ramadan. Kini tibalah semula kedatangan Ramadan tersebut yang mudah-mudahan kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah untuk menyempurnakan amal ibadah siang dan malamnya yang dan diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ni tuan-tuan, kita sambung perbincangan kita dalam kitab Mutiara Ilmu Tauhid ini, Permata Ilmu Tauhid ini. Insya-Allah kita akan sambung di halaman 104, tajuk ataupun bab yang ke-23, wujud, qidam dan baqa.
yang menjadi antara sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, di antara 20 sifat yang wajib itu, maka diberikan pandangan oleh pengarang kitab ini untuk membahaskan sifat wajib itu dengan bermulanya sifat wujud. Kata-kata bisairnya, fawajibun lahul wujudu wal kidam kazal baqa'un la yushabu bil adam. Maksudnya, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu wujud dan kidam, begitu juga baqa' yang tidak dicampuri dengan adam. Adam di situ bermau maksud tidak, tiada, tiada kewujudannya. Itu tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi umat Islam mempercayai perkara-perkara yang menjadi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kepada kita orang yang mengaku beriman kepada Allah, meyakini dan mempercayai bahawa lawan sifat wajib bagi Allah itu adalah mustahil, yang tidak boleh diterima oleh akal, keadaan yang menggambarkan kekurangan, kecacatan, kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat apa yang ditegaskan oleh pengarang kitab ini. Ilmu tauhid terbagi kepada tiga bahagian. Yang pertamanya ilahiyah, yang keduanya nabawiyah, dan yang ketiganya sam'iyah atau sam'iyat. Jadi perbahasan ilmu tauhid ini, perkara, tiga perkara ini adalah tiga perkara pokok dalam perbahasan ilmu tauhid. Ilahiyah itu berkaitan dengan perbahasan tentang masalah-masalah perihal apa saja yang berhubung kait dengan ilahi, yang berhubung kait dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan asma-Nya, sifat-Nya, af'al-Nya, yang ini dibahaskan dalam tiga perbahasan yang terangkum di dalam persoalan ilahiyah. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persoalan yang berkaitan dengan nabawiyah pula ialah yang berkaitan dengan kerasulan, kenabian, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yang juga dibahaskan sifat wajib bagi nabi, sepasuklah juga perkara-perkara berkaitan dengan kitab-kitabnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan ajarannya, syariatnya, itu dibahaskan dengan panjang lebar berkaitan dengan mempercayai nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita wajib yakin sekurang-kurangnya mengetahui 25 bilangan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada dalam perbahasan di kalangan para ulama yang membahaskan bilangan rasul sejumlah 313, bilangan nabi sejumlah 124,000. Namun dalam perbahasan nabawiyah ini, yang wajib diketahui oleh setiap individu Islam, sejumlah 25 rasul itu wajib diketahui, walaupun secara umum tidak diketahui secara detail. Nak membuktikan kepada kita tak menjadi umat Islam ini, tak boleh kita hanya menjadi orang yang pak turut, sewajarnya, sekurang-kurangnya nama 25 rasul itu hendaklah kita ketahui, walaupun mungkin tidak dihafaz secara turutannya, namun diketahui nama-nama itu apabila disebut, kita yakin ia salah seorang dari 25 rasul. Contoh Nabi Al-Yasa. Ya, kita kata nabi itu adalah salah seorang dari rasul yang Allah utus. Lebih lagi nama-nama yang masyhurlah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa adalah nama-nama yang masyhur, termasuklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala perkara yang berkaitan dengan pokok persoalan ketiga yang dibahaskan dalam ilmu tauhid adalah perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat inilah perbahasan tentang masalah yang hukumnya tidaklah terdapat kecuali
dari sama, dari pendengaran. Perkara sama'iyat ini juga disebut sebagai ghaibat, perkara-perkara ghaib yang diceritakan oleh, yang dibahaskan oleh Al-Quran, yang dibahas dan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut wajib untuk dipercayai, diyakini. Termasuklah dalam perbahasan ini kewujudan para malaikat. Termasuklah dalam perbahasan ini meyakini adanya dosa dan pahala. Termasuklah dalam perbahasan ini perkara-perkara kehidupan di dunia selepas ini diikuti dengan kehidupan alam barzah, diikuti dengan kehidupan alam akhirat. Termasuklah dalam perbahasan ini perkara-perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan nikmat atau azab dalam kubur. Nikmat ketika mana berada di hari akhirat, syurga ataupun azab dalam neraka. Begitulah dalam persoalan yang berkaitan dengan akhirat itu. Termasuklah dalam persoalan menerima catatan amalan, timbangan mizan, minum air telaga Kausar, meniti titian siratal mustaqim, dan seumpamanya yang berkaitan dengan soal kenikmatan dalam syurga yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, dan begitulah juga azab dalam neraka yang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis. Maka semua perkara itu tidak diketahui oleh seseorang kecuali disampaikan melalui Al-Quran atau yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, tiga persoalan pokok ini adalah perkara yang menjadi asas perbahasan ilmu tauhid yang dipegang di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Oleh itu, ya tuan-tuan, bagi mereka yang mengaku dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah, persoalan tiga pokok persoalan ini sekurang-kurangnya ia mengetahui secara umum ataupun yang dikatakan secara ijmali adalah menjadi kewajipan. Kalaulah ia mengetahui secara tafsili, secara lebih terperinci, ia menjadi rujukan, menjadi tempat untuk masyarakat merujuk hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan Allah, kerasulan Nabi-Nabi, dan perkara-perkara sam'iyyat. Ya tuan-tuan, nanti Allah, sebab itulah dalam perbahasan ini ada di kalangan para ulama menamakan ilmu tauhid yang telah kita ikuti ya, sebelum-sebelum ini perbahasannya disebut ilmu kalam, usuluddin, tauhid, dan pelbagai nama-nama lain yang menunjukkan kepada perbahasan ya, yang berkaitan dengan tiga pokok persoalan ilmu tauhid berkenaan. Dan musannif pengarang mulai mentafsilkan, menghuraikan yang demikian itu dengan mendahulukan ilahiyah, dengan mendahulukan perbahasan berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dari yang lain kerana hubungannya dengan hak Allah taala, sedangkan yang berhubungan dengan Allah itu didahulukan dari yang lainnya. Nak menegaskan penting perkara ini kerana apabila meyakini tentang kewujudan Allah, meyakini ketinggian kemaha sempurnanya Allah, maka yang lain-lain itu perbahasan berkaitan dengan nabawiyah, perkara yang berkaitan dengan sam'iyat, maka mudah untuk diberikan penerangan dan penjelasan. Tapi kalaulah perkara yang berkaitan dengan ketuhanan Allah ini masih lagi ada perkara-perkara yang mengelirukan atau sama-sama dalam kepercayaan seseorang, manakan mungkin untuk dia menerima dengan penuh keyakinan dalam perbahasan yang berkaitan dengan kenabian dan perkara-perkara ghaib. Sebab itu berdasarkan kepada hadis, ada penegasan penyataan ini hadis, ada penegasan penyataan ini sebagai penyataan kata-kata di kalangan para ulama atau para sahabat. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara utama dalam agama ini beriman, mengenali, meimani Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tuan-tuan hati Allah, apabila seseorang itu dia memahami, menghayati, mengimani tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka menjadikan keyakinannya terhadap perbahasan ilmu tauhid yang lain-lain itu tidak menjadikan dia terkeliru atau ragu-ragu. Sebab itulah ya, 13 tahun sebagai contoh, Baginda sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan persoalan yang berkaitan dengan soal akidah ya, ketika berdakwah di bumi Mekah itu. Setelah iman para sahabat mantap, maka lahirlah insan-insan terpilih yang dikatakan sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat, khususnya di kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Seterusnya tuan-tuan, dan dalam ilahiyah tersebut, pengarang musannif memulakannya dengan yang wajib kerana kemuliaannya. Jadi perkara yang dibahaskan itu memulakan dengan sifat wajib bagi Allah untuk menunjukkan apa? Ketinggian, kemuliaan zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara wajib itu diawali pula dengan perkataan dengan sifat wujud, kerana dia seperti asal ataupun menjadi pokok, dan yang lainnya seperti cabang. Apabila seseorang itu dah boleh meyakini tentang sifat wujud Allah, bawalah perbahasan kidam, perbahasan baqa, perbahasan sami', perbahasan basar, perbahasan qiyamu binafsi dan lain-lain lagi itu, dia dah tidak akan ragu dan tidak akan keliru, kerana dia telah pun mengakui kewujudan Allah. Bermula kewujudan Allah, maka asal kewujudan Allah itulah menjadikan adanya makhluk-makhluk yang lain. Kita ada kerana apa? Wujudnya Allah. Alam ini ada kerana apa? Wujudnya Allah. Maka apabila meyakini kewujudan Allah, barulah boleh menerima kewujudan perkara-perkara yang bermula daripada Adam, yang tiada, yang disebutkan sebagai makhluk. Makhluk kewujudannya ada unsur yang disebutkan sebagai yang dikaitkan dengan masa, yang dikaitkan dengan benda, yang dikaitkan dengan tempat. Yang dia dikatakan ta'alluq, berkait dengan benda-benda itu, itulah yang disebutkan sebagai makhluk. Itu tuan hati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbahasan kitab seperti Syarh Hikam Syekh Atha'ullah Al-Iskandari, dalam membahaskan kewujudan Allah itu, wujudnya Allah sebelum kewujudan makhluk lain. Wujudnya Allah tidak seperti yang didakwa oleh setengah makhluk, wujudnya Allah bersama-sama dengan kewujudan makhluk adalah suatu benda yang tidak boleh diterima dalam perbahasan ilmu tauhid. Nak jelaskan, dalam perbahasan Syekh Atha'ullah Al-Iskandari itu, wujudnya Allah mendahului wujudnya makhluk, dan wujudnya Allah itu bukan bersama-sama dengan wujudnya makhluk. Wujudnya Allah mendahului segala-galanya tanpa bermula dan tiada berakhir. Dalam ayat Al-Quran Allah menegaskan, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Dialah Allah yang awal dan akhir, zahir dan batin. Yang dibahaskan dalam perbahasan itu, kewujudannya itulah menjadi asal kepada cabang kewujudan makhluk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas dalam perbahasan kitab Syarah Hikam itu juga membahaskan Allah jadikan makhluknya bermula daripada apa? Dalam perbahasan itu Syekh Atha'ullah Al-Iskandari, Allah menjadikan makhluk bermula daripada air, kemudian diciptakan berikutnya adalah arasy, kemudian diikuti selepas itu ciptaan Allah Al-Qalam, diikuti dengan Allah ciptakan langit, kemudian diikuti dengan Allah ciptakan bumi,
Kemudian Allah ciptakan makhluk yang berada di langit dan makhluk yang berada di bumi. Itu dalam perbahasan yang ditegaskan oleh Syekh Atha'ullah Al-Iskandari dalam kitabnya Sarah Hikam. Nak membahaskan dalam nak menjelaskan bahawa kewujudan Allah lah menjadikan makhluk-makhluknya yang lain diwujudkan. Justru adakah bagi Allah wajib mewujudkan makhluk? Tidak. Allah menciptakan, mewujudkan makhluk itu di sisi Allah adalah harus. Justru syukurilah nikmat kehidupan Allah yang mewujudkan kita hidup di muka bumi ini, kerana tanda rahmah Allah lantas kita ini salah seorang dari makhluk yang Allah ciptakan berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berpatah balik perbahasan kita. Kata pengarang lagi, kerana perkara-perkara yang wajib bagi Allah taala dan perkara-perkara yang mustahil atasnya, serta perkara-perkara yang jais harus pada haknya, tidaklah dapat dipahami kecuali sesudah menghukumkan wajibnya wujud bagi Allah Ta'ala. Itu tuan, nak bahaslah sifat 20 yang ada. Sifat mustahil 20 yang mustahil bagi Allah. Nak membahaskan satu sifat harus bagi Allah. Tak boleh kita nak memahami dengan kepahaman yang jitu, yang meyakinkan, kecuali kata pengarang, apabila telah pun dapat memahami dengan penuh keyakinan dan kepastian dalam perbahasan wajibul wujud Allah Ta'ala. Wajibnya wujud Allah Ta'ala, apabila diterima kewajipan kita meyakini benda itu, wujudnya Allah, maka seseorang tersebut apabila nak dibahaskan kepadanya sifat-sifat yang lain termasuk yang wajib ataupun sifat-sifat yang mustahil kepada Allah dan sifat yang harus, mudah untuk diterima oleh akal manusia yang menerima perbahasan berkaitan. Yang ditegaskan makna dari keadaan Allah Ta'ala itu wajibul wujud adalah bahawa tidak boleh ada padanya Adam. Maknanya tak boleh untuk seseorang manusia memahami tentang Allah itu dia bermula daripada tiada. Ya, bermula dari tiada kemudian baru ada adalah sesuatu perkara yang tak boleh diterima dalam perbahasan ilmu akidah. Kalau ia bermula dari tiada Adam kepada ada, sama macam makhluk. Apabila sama macam makhluk, mustahil. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan kewujudan makhluk, seperti yang dibahaskan di dalam ilmu berkaitan dengan sifat 20 itu, laisa kamislihi syai. Allah tak menyerupai, tak menyamai dengan makhluk, dengan sesuatu yang lain. Justru itu ya tuan-tuan dan hati Allah Subhanahu wa taala, kewujudannya bukan bermula dari tiada kemudian baru ada, sesuatu yang tak boleh diterima dalam perbahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekadar selingan, kalau orang-orang batiniah, gulungan sesat, mereka menyatakan kewujudan Allah ini kerana ada wujud Allah lain yang lebih awal, barulah adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, suatu perkara yang juga tak boleh diterima oleh akal. Walaupun dia menyatakan kewujudan Allah yang menciptakan langit dan bumi kerana ada wujud Tuhan lain sebelum itu, suatu yang tak boleh diterima oleh akal. Oleh itu, keyakinan yang wajib kita tanamkan dalam kehidupan kita, Allah inilah yang yang telah mewujudkan langit dan bumi dan segala-galanya, tidak bermula daripada tiada. Ia maha berkuasa
dan tiada siapa boleh membahaskan bagaimana kebesaran keagungan Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, kerana manusia tak mampu untuk mengkaji akalnya untuk mengkaji kebesaran keagungan Allah kecuali hanya melalui ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk yang diciptakan. Maka manusia melihat betapa hebatnya kebesaran Allah itu melalui ciptaan makhluknya. Pada siri yang lalu saya ada selitkan cerita kisah bagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda. Tuan-tuan, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat sehingga langit yang ke-8, baginda melihat bagaimana peristiwa, di situlah Lauh Mahfuz, terletaknya Lauh Mahfuz. Di situlah al-qalam Allah mencatatkan soal qada dan qadar untuk makhluk-makhluknya. Naik langit yang ke-9, di situlah terletaknya arasy Allah, keluasan arasy jika nak dibandingkan dengan langit dan bumi. 7 petala bumi, 7 petala langit. Arasy itu terlalu maha luas yang tak mampu nak digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma baginda hanya menunjukkan keadaan 7 petala bumi dan langit jika digabungkan, seumpama Rasul mencabutkan cincin baginda dan menggambarkan langit dan bumi yang 7 petala langit dan bumi seumpama cincin, lingkaran cincin jika nak dibandingkan dengan arasy Allah yang terlalu besar. Apabila baginda naik sampai ke langit yang ke-10 dan melihat bagaimana Sidratul Muntaha, nak tak mampu nak menggambarkan betapa luasnya Sidratul Muntaha itu, baginda hanya memberikan gambaran sekiranya Sidratul Muntaha digabungkan dengan langit dan bumi, Sidratul Muntaha, maaf, sekiranya arasy digabungkan dengan langit dan bumi, nak dibandingkan dengan Sidratul Muntaha, keluasan Sidratul Muntaha tak mampu nak dibayangkan, kecuali arasy yang digabungkan langit dan bumi itu juga seumpama sebesar cincin sahaja, sedangkan Sidratul Muntaha itu terlalu hebat luasnya, tak mampu nak dibayangkan. Tuan-tuan, dan baginda juga hanya memberikan gambaran cantik dan indahnya Sidratul Muntaha, tak mampu nak dibayangkan. Cukup dengan sekadar hanya sehelai daun yang berada di Sidratul Muntaha, tak mampu nak digambarkan betapa takjubnya baginda melihat keindahan daun, hanya sehelai daun yang ada, tak mampu nak dibayangkan. Ini kan pula dengan keadaan yang lain itu, pastinya sesuatu yang sangat luar biasa keindahannya. Kalaulah itu nak memberikan satu gambaran tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, arasy makhluk, Sidratul Muntaha makhluk, Lauh Mahfuz makhluk, kalaulah benda itu terlalu luar biasa, tak mampu nak diberikan gambaran betapa hebatnya, sudah pastilah Maha Pencipta zat kebesaran Allah lagi luar biasa. Sesuatu yang tak mampu nak dibayangkan melalui akal fikiran kita yang cetek ini, pasti tak mampu untuk dibayang-bayangkan. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil atas wajibnya wujud bagi Allah Taala adalah bahawa anda berkata Allah itu wajib keperluan alam padanya, dan tiap-tiap zat yang alam ini wajib memerlukan padanya, maka dia wajibul wujud, maka dihasilkanlah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud. Untuk mudah faham, untuk kita menyatakan kita, pokok, haiwan, langit, bumi dan segala-gala yang boleh dipandang oleh mata, yang didengar oleh telinga, semua makhluk itu wujud sekarang kerana apa? Wujudnya Allah. Justru wujudnya Allah tu wajib. Kalaulah wujud Allah tu wajib, wujud makhluk harus. Wujudnya makhluk
Harus. Apabila wujudnya Allah wajib, maka wujudnya makhluk harus. Allah nak ciptakan atau tidak, segala-galanya harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma syukur perkara-perkara yang ada keliling kita itu telah pun Allah ciptakan. Dalam keharusan itu Allah ciptakan, nak menunjukkan betapa sayangnya, betapa rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Sebab itulah ya tuan-tuan, semakin kita mensyukuri Allah, maka Allah menjanjikan semakin ditambahkan nikmat-nikmatnya ke atas orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu menjadi hamba yang bersyukur, nescaya akan kutambahkan nikmat-nikmatku ke atasmu. Sekiranya kamu menjadi orang yang kufur, awas ancaman dari Allah. Allah menegaskan sesungguhnya azabku amat pedih. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nak tegaskan sekali lagi bahawa kewujudan Allah itu wajib. Kerana wujudnya Allah lah, maka wujudnya makhluk-makhluk yang lain. Kalau wujudnya Allah wajib, bermau maksud wujudnya makhluk harus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil dari yang sugra, dalil yang kecil adalah apa-apa yang telah terdahulu bahawa alam ini hadis, yakni baharu, dan tiap-tiap yang baharu memerlukan kepada muhdis, maknanya zat yang menciptakan. Sebagai dalil secara mudah yang dibahaskan di kalangan para ulama ilmu tauhid ialah menegaskan bahawa makhluk ini dalam istilah agama, dalam istilah ilmu usuluddin, dia dikatakan istilahnya hadis. Benda makhluk itu baharu. Benda baharu memerlukan pencipta, memerlukan muhdis. Maka pencipta yang dimaksudkan itu adalah Allah wajibul wujud. Oleh itu ya tuan-tuan yang hati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang beriman, ia boleh terima penyataan logik akal makhluk benda baharu. Maka benda baharu memerlukan pencipta, dan pencipta yang maha berkuasa untuk menciptakan makhluk yang baharu ini hanya senya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang ragu-ragu tentang meyakini kewujudan Allah, juga pastinya mereka ini tak boleh menerima hakikat makhluk ini benda yang baharu. Mereka menyatakan langit dah ada sebelum wujudnya saya, matahari dah ada sebelum wujudnya saya. Maka mereka pun membuat dakwaan langit, bumi, bulan, matahari adalah benda yang dikatakan lama. Kalaulah benda lama itu, seolah-olah benda itu sedia ada. Dalam perbahasan ilmu tauhid, benda yang sedia ada itu diistilahkan sebagai sebagai kidam. Jadi benda yang sedia ada, maka menyamakan langit, bulan, matahari dengan kidam yang hanya layak untuk Allah adalah sesuatu perkara yang merosakkan keyakinan dan keimanan seseorang. InsyaAllah kita akan sambung selepas azan.
Ya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit lagi dalam perbahasan yang berasaskan kepada dalil dari yang surah, yakni dalil yang mudah untuk dipahami adalah apa-apa yang sudah terdahulu bahawa alam ini, ya, yang telah terdahulu bahawa alam ini adalah baharu, dan tiap-tiap yang baharu memerlukan kepada pencipta. Justru zat yang menjadikan baharu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manakala dalil yang lebih berat untuk dibahaskan, yang diistilahkan sebagai istilah kubra, kalau dalam pembahasan ilmu mantik, untuk mendapatkan natijah, ia bermula daripada penyataan sughra diikuti dengan kubra, barulah ada natijah. Ini dalam perbahasan untuk mencari sesuatu sesuatu keputusan. Maka dalam perbahasan ilmu akidah ini juga mengambil konsep dalam perbahasan ilmu mantik untuk dijadikan asas perbahasan, kerana ilmu mantik itu adalah mengajarkan untuk seseorang menggunakan kaedah bahasa dan ilmu itu untuk mendapatkan sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti, bukannya sesuatu yang boleh termasuk boleh mengelirukan ataupun yang palsu. Jadi istilah yang ada adalah sughra
dan kubra, dan akhirnya ada kesimpulan, yakni natijah. Untuk saya mudahkan menjelaskan, yang sughra tu satu dalil yang mudah, yang ringan untuk kita terus boleh faham. Dalil yang kubra agak perbahasannya agak lebih detail, agak lebih rumit, ya, adalah bahawa Allah itu kalau tidak wajibul wujud, nescaya adalah Allah itu sebagai jaizul wujud. Kalau dibahaskan Allah itu bukan wajibul wujud, maknanya maksud di sebalik itu jaiz, harus. Jadi kalaulah Allah itu harus kewujudannya, maka memerlukan dia kepada muhdis, maknanya Allah itu memerlukan ada pencipta, dan penciptanya pun memerlukan lagi kepada pencipta yang lain. Maka jika perkara itu kembali kepada awal secara langsung atau dengan wasitah, mana-mana melalui perantaraan, maka dia adalah daur. Dia seolah-olah macam satu pusingan. Yang ini perlukan kepada orang yang kedua, kedua perlukan kepada orang yang ketiga, ketiga perlukan kepada yang keempat, keempat mungkin perlu yang pertama. Maka ia daur, ya, dalam bentuk sekel pusingan untuk menunjukkan sesuatu yang tak logik kewujudan Allah dalam bentuk pusingan, memerlukan antara satu sama lain. Seperti yang saya sebutkan awal tadi, pandangan orang-orang batiniah, pandangan orang-orang ajaran sesat, kewujudan Allah sekarang ni kerana wujudnya Allah terlebih dahulu sebelum itu. Baru wujudnya Allah sekarang yang mewujudkan langit, bumi. Maka pandangan itu termasuk macam bentuk bulatan, sekel yang ada, memerlukan daripada satu ke satu yang lain adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, jadi dalam perbahasan ni dia agak kompleks sikit lah, ya, agak lebih rumit sedikit dalam perbahasan ni. Kena pula cakap secara teori, tak ada papan untuk kita gambarkan bagaimana bentuk circle yang ada, ya. Dengan dikatakan dia adalah daur kerana berputarnya perkara itu dan kembali kepada awalnya. Sedangkan jika muhdis pencipta itu terus menerus secara satu persatu pula hingga batasan yang tiada akhirnya, maka ia disebutkan pula sebagai tasasul. Kalau dia bukan pusingan, maka satu kaedah kedua yang dikatakan kewujudan Allah tu lepas wujud yang satu, kedua, lepas tu ketiga, lepas tu keempat, lepas tu kelima, dah keberapa sampai penghujung tak ada jawapan. Dalam bentuk itu pun tak boleh terima akal. Maknanya dalam bentuk yang berantai, tak juga boleh diterima oleh akal. Jadi kewujudan, kebesaran, keagungan Allah itu Maha Suci Allah saja yang maha mengetahui tentang zat kebesarannya yang tak boleh untuk dijadikan satu perbahasan menggunakan logik akal. Sama ada ia berkaitan antara satu sama lain dalam bentuk bulatan, atau ia memerlukan antara satu sama lain dalam bentuk rantaian, ya, maka ia kedua-dua istilah itu, daur ataupun tasasul, tidak boleh dikaitkan, dinisbahkan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita contoh, ya, Nabi Adam daripada tanah, jadilah Nabi Adam, kan, selepas itu kepada keturunannya, satu generasi kepada satu generasi. Ia seperti rantaian, ya, yang daripada Nabi Adam sampailah umat terakhir nanti, ya. Itulah yang dikatakan rantaian kejadian makhluk. Sesuai kerana memang makhluk bermula daripada tiada, kemudian baru ada, maka dia berantai antara satu generasi ke satu generasi, sesuatu yang logik disesuaikan untuk makhluk. Manakala untuk Allah mustahil, tiada, sesuai dengan penyataan berkenaan. Dan tiap-tiap dari daur atau tasasul adalah muhal, mustahil. Jadi nak kewujudan Allah itu ada dia dalam bentuk pusingan, berkait antara satu sama lain dalam bentuk sekel pusingan, ataupun berangkai antara satu dengan lain, adalah mustahil. Maka apa-apa yang membawa kepadanya, yakni
memerlukannya kepada muhdis, memerlukan kepada adanya pencipta untuknya, mustahil. Lalu apa-apa yang membawa kepadanya memerlukan kepada muhdis itu, yakni keadaannya yang bukan wajib wujud juga adalah mustahil. Dan jika mustahil keadaannya yang bukan wajib wujud, maka tegaklah keadaannya, maka kesimpulannya wajib wujud bagi Allah itu wajib. Wujudnya Allah itu wajib, bukannya harus. Ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala, saya fikir untuk lebih menjelaskan lagi tentang persoalan daur dan tasasul itu, insya-Allah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Ya, saya bimbang dalam persoalan menggunakan kalimat daur dan tasasul itu pun jadi tasasul-sasul pula kita faham ni. Ya, jadi lebih cantik kita selesaikan dulu dengan pernyataan umum, yakni kalaulah kita menegaskan tentang tertolak semua benda-benda yang memerlukan kepada pencipta tu dikaitkan dengan Allah, maka kewujudan Allah tu wajib, bukannya harus. Itu yang kita nak jadikan simpul. Wujudnya Allah tu wajib, bukannya harus. Wujudnya Allah itu bukan harus baginya. Yang harus makhluk. Wallahu a'lam ma a'lam, wallahu khairum mimma la a'lam. Yang baik datangnya dari Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya. Saya pungkan keampunan kepada Allah, kemaafan tuan-tuan sekata-kata bahasa terlanjur kata. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak yang berbaki lebih kurang 4-5 hari lagi, insya-Allah. Jika ada pembincangan tuan-tuan, kalau saya boleh bagi respon dengan izin Allah, saya cuba. Kalau tak mampu, saya mohon tangguh, minta maaf banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ja'ala min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma barik lana fi baqi Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.